Hanya dengan mengisi 3 pertanyaan kuis ini, teman-teman, kita bisa memiliki kesempatan memenangkan sebuah smartphone secara gratis ya. Dan ada juga hadiah-hadiah lainnya seperti smartband dan hadiah uang tunai ratusan ribu rupiah. Oke, bagaimana cara untuk mendapatkannya dan ikutan event kali ini? Kalian bisa langsung simak video ini selengkapnya ya. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue di sini, Rizwana Frianda. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan pelajari kembali ya bagaimana cara untuk mendapatkan HP secara gratis tentunya. Oke, tapi sebelum kita bahas, kalian bisa dukung dulu dengan like video ini ya, kemudian subscribe channel ini. Mari dukung channel ini untuk semakin berkembang ya. Oke, dan kedepannya kalian bakal mendapatkan notifikasi tentang event-event berhadiah, aplikasi penghasil HP, ataupun cara mendapatkan iPhone secara gratis di channel ini tentunya ya teman-teman ya. Oke, dan kalian juga bisa bantu share ya ke seluruh sosial media kalian supaya apa? Supaya orang lain juga tahu informasi yang bermanfaat ini tentunya. Oke, langsung saja kita buka linknya. Untuk linknya ini nanti kalian bisa cek sendiri di kolom komentar ya seperti biasa. Oke, kita buka di sini ya, ini dia. Jadi di sini ada kuis ya. Kuisnya sangat singkat, kita hanya perlu mengisi beberapa pertanyaan nanti. Oke, dan di sini ya, kalian bisa lihat di sini ini berhadiah smartphone, kemudian ada juga smartband ya. Oke, coba langsung saja kita scroll ke bawah. Dan ini eventnya ataupun diselenggarakan oleh dari Giveaway Records dan Roma Official ya. Dan untuk periodenya sendiri kalian bisa lihat di sini ini sampai akhir bulan nanti. Oke, dan hadiah-hadiahnya kalian bisa lihat sendiri, ada smartphone, smartband dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Oke, bagaimana mekanismenya langsung saja kita pelajari ya. Oke, yang pertama nanti kita wajib follow Instagramnya dari Giveaway Records maupun dari Roma Official ya. Kemudian kita subscribe akun YouTube-nya. Kemudian ini kita share videonya ya, video nanti video dari Derita Pengangguran. Oke, jadi di sini tonton videonya sampai selesai juga, kemudian ceritakan pengalaman kamu saat jadi pengangguran. Oke, kita buka link di deskripsi videonya nanti untuk menjawab beberapa pertanyaan dan mengisi biro data kamu. Oke, langsung saja kita ikuti persyaratan-persyaratan ini ya. Oke, yang pertama kita klik di sini info lebih lanjut, maka bakal terbuka langsung dengan Instagram dari Giveaway Records. Oke, yang pertama kita follow dulu ini. Ya, ini sudah selesai kita follow. Coba kita kembalikan lagi. Ya, ini dia, setelah itu kita klik di sini yang ini ya, yang Roma Official. Ya, kita follow juga. Oke. Setelah itu, teman-teman, kita buka YouTube ya. Langsung saja kita buka YouTube. Oke, kita cari di sini Giveaway Records ya. Kalian langsung cari nanti di sini Giveaway Records ya, ini dia yang pertama. Dan kita buka di sini. Dan kita lihat video Giveaway Records yang ada di YouTube yang judulnya Derita Pengangguran ya. Ya, ini dia videonya teman-teman, ada yang di video yang pertama ini ya. Ini dia Romi Rama Derita Pengangguran. Oke, kita buka dulu videonya dan kita tunggu iklannya sampai selesai ya. Ini sudah ada iklannya. Oke, kita tunggu dulu iklannya sampai selesai. Jangan lupa kalian subscribe dulu nanti, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Kita like video ini tentunya, oke? Kalian nanti bisa tonton video ini sampai habis ya, teman-teman, supaya apa? Supaya kalian paham apa-apa saja isi video ini ya, supaya kita bisa berkomentar nanti di Instagram yang tadi, oke? Ini dia, kalian juga bisa baca di deskripsi ini lagunya ini tentang apa ya? Oke, coba kalian bisa lihat di sini. Oke, langsung saja kita klik di sini, ada link di sini untuk mendapatkan smartphone ini ya. Di sini kalian bisa lihat kuis Romai Rama Derita Pengangguran, dapatkan satu smartphone, satu smartband dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Oke, langsung kita klik ini ya, link yang ada di deskripsi ini. Dan bakalan terbuka nanti seperti ini ya, ini linknya langsung. Jadi di sini kita disuruh untuk mengisi ini. Ini ya, tahun berapa lagu Derita Pengangguran dirilis. Kemudian di sini kita juga disuruh untuk melanjutkan lirik lagunya ya. Oke, teman-teman, langsung saja ya kita jawab di sini pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, tahun berapa lagu Derita Pengangguran dirilis? Oke, langsung bisa kita lihat juga. Untuk jawabannya sendiri ini ada di kolom deskripsi ya. Ini dia, tahun 1974. Oke, tahun 1974 ya. Kita klik di sini 1974. Ini jawabannya ya. Oke, selanjutnya di sini lanjutkan lagu Derita Pengangguran.
berikut. Setiap ada peluang mereka minta imbalannya, ini jawabannya imbalan. Sudah saya lihat tadi, ada juga jawabannya ini di kolom deskripsi yang tadi ya, deskripsi videonya. Setelah itu kita disuruh untuk masukkan nomor HP kita. Oke, langsung saja kita masukkan di sini ya. Ya, di sini saya sudah masukkan nomor HP-nya. Dan setelah selesai kita isi semua, langsung saja kita kirim teman-teman ya. Kita isi di sini, kita klik kirim. Oke, ya ini dia. Tanggapan Anda telah direkam. Oke, jadi di sini kita sudah terdaftar ya untuk mengikuti event ataupun lomba yang berhadiahkan handphone gratis kali ini ya. Oke, teman-teman, itu dia video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus dukung, like, dan subscribe channel ini tentunya.